kisah Rama Sinta Lesmana dan Rahwana. Kisah ini bercerita tentang kesucian cinta Rama dan Dewi Sinta. Berawal dari Rama yang berhasil memenangkan sayembara untuk mendapatkan Dewi Sinta menjadi istri Rama. Rama adalah sosok yang tampan, berbudi luhur, peduli, tegas, dan setia. Sedang Dewi Sinta adalah sosok wanita yang cantik, lembut, dan sangat perhatian. Mereka hidup sangat bahagia. Perjalanan Rama Sinta pun kembali dilanjutkan. Suatu ketika, Rama mengajak Dewi Sinta untuk berburu di tengah hutan.
bersama dengan salah satu saudara tirinya yang bernama Lesmana. Mereka bertiga sangat menikmati berburu di tengah hutan. Dan sampai akhirnya mereka pun bersenang-senang berburu di tengah hutan. Saat mereka bertiga, Rama, Dewi Sinta, dan juga Lesmana berburu di tengah hutan, mereka diikuti oleh sesuatu. Tanpa mereka sadari, dari dalam hutan ada yang mengikuti mereka. Tiba-tiba muncul raksasa yang berniat buruk terhadap mereka bertiga. Hei Rama, serahkan Dewi Sinta kepadaku. Ternyata raksasa itu berniat buruk. Mereka takut, mereka panik.
Tapi raksasa itu meneruskan niat buruknya untuk menculik Dewi Sinta. Raksasa itu Rahwana. Akulah Rahwana. Dewi Sinta akan kuambil, Rama. Dan kau tidak berhak atas menurut. Tidak berselang lama, Rama menyadari bahwa Dewi Sinta tidak berada di tengah-tengah mereka. Lesmana, apakah engkau melihat Dewi Sinta? Tidak, Rama. Lalu kemanakah mereka? Siapa yang mengambil? Pasti ada sesuatu yang mengambil Dewi Sinta. Mereka pun bingung mencari ke sana kemari. Hingga pada akhirnya mereka berdua bertemu salah satu sahabat dan mengatakan bahwa Dewi Sinta telah diculik oleh Rahwana yang jahat, Rahwana yang kejam. Who's white and
Sinta, Sinta. Rama dan Lesmana berteriak kemanapun, tetapi Dewi Sinta tidak menjawab. Karena Rahwana sudah berhasil menculik, membawa ke tempat yang sangat jauh. Betapa sangat sedih hati Dewi Sinta tatkala berpisah dengan Rama suaminya. Dia takut, panik, berkecamuk di dalam hatinya. Dia terus menerus berharap Rama datang menolongnya. Dia berdoa terus menerus, Rama, datang Rama, tolonglah aku. Itulah jeritan hati Dewi Sinta di tengah genggaman raksasa Rahwana yang jahat. Tolonglah aku Rama. Dia terus berdoa untuk mendapatkan pertolongan. Thank you.
save you. And we will defeat Rahwana. Dan Rama terus melanjutkan pencarian terhadap istrinya Dewi Sinta. Pribadi yang unggul, pribadi yang sangat tangguh, tidak akan mengalah dan menyerah begitu saja terhadap Raja Alengka. Upaya Rama menemukan kembali Dewi Sinta akhirnya membuahkan hasil. Dia bertemu dengan Hanuman dan pasukannya dan dia berkata, Hanuman, maukah engkau menolongku? Weh, Rama, ada apa Rama? Dewi Sinta telah diculik oleh Rahwana. Weh, Dewi Sinta diculik. Siapa yang berani-berani menculik Dewi Sinta? Rahwana, Hanuman. Weh, Rahwana, mau cari masalah dengan aku? Pasukan, siap, kita akan serbu negara Alengka sekarang juga. Terima kasih Hanuman atas pertolonganmu dan berkat bantuan pasukan kera yang dipimpin oleh Hanuman, Sinta terlepas dari belenggu Rahwana.
impossible. Surrender now and give me your weapon. Ha! Ha! Oh no! You lost, Rowana. Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's game. To let first make you say, to let you go back to sleep. It's time to trust my dream. I think I've
defeat us and welcome us all. Yeah, there's so many like good to go and team to be found. Hi.